Teman-teman, di depan sini udah ada new Fajiro yang masih baru banget dan masih polosan banget yang mau kita pasangin beberapa variasi-variasi tempelan. Dan di depan sini nanti kita mau pasangin klakson produk asal Jepang ini dari Bia biar nanti suara klaksonnya tuh lebih jelas gitu ya teman-teman. Karena klakson bawaannya tuh dia masih kecil gitu bunyinya. Lalu di bagian sampingnya kita bakal pasangin variasi tempelan outer handle di 4 pegangan pintu samping. Dan di bagian tank covernya juga bakalan kita pasangin. Lalu di bawah 4 pintu sampingnya yang masih polosan ini juga nanti bakalan kita pasang variasi silpet samping modelnya lagi tuh, yang ada tulisan Pajero Sportnya gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Di sini kita udah mulai pengerjaan pemasangan bumper model towing full besi juga. Nah ini kita sedang pemasangan bracket-bracketnya dulu. Nah kira-kira akan jadi secakep apa nantinya mobil Pajero yang masih polosan ini? Selengkapnya setelah intro ya teman-teman. Bagian depan kita udah mulai pengerjaan pemasangan klakson. Nah ini udah hampir selesai, bisa kita lihat di sini klakson dari merk Pie-nya udah terpasang di kap mesinnya. Dan di bagian sampingnya udah mulai pengerjaan pemasangan outer handle dan tank cover. Dan kita juga tambah si kecil mungil door guard juga di 4 ujung pintu samping. Nah ketiga variasi ini tuh sebenarnya bukan cuma sekedar variasi ya teman-teman, tapi ketiga variasi tempelan ini tuh bagus juga untuk melindungi goresan atau resiko kepentok gitu. Karena bagian handle pintu tangki bensin ini tuh bagian yang sering banget disentuh gitu ya teman-teman. Dan si kecil door guard ini di ujung pintu bagus juga untuk mengantisipasi juga saat terjadinya kebentur atau kepentok benda apapun saat buka pintu gitu. Nah selanjutnya kita pasangin silpet samping model nyala tulisan Pajero Sport. Nah ini kita pasang di 4 pintu samping gitu. Jadi si silpet samping ini tuh dia akan nyala ketika buka pintu gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kita lihat benar-benar cakep gitu ya nyalanya. Dan untuk bumper belakangnya ini kita pakai bumper model towing full besi polosan dari ARB. Nah untuk yang satu ini tuh juga pastinya salah satu variasi yang wajib dipasang juga. Karena untuk mengantisipasi atau meminimalisir misal terjadi benturan-benturan ringan di bagian part body bagian belakang gitu, jadi gak bakalan langsung kena part bodynya gitu ya teman-teman. Apalagi kan ini tuh mobilnya baru, jadi wajib banget dipasangin variasi bumper kayak gini. Nah untuk bumper kita juga banyak pilihan lainnya juga ya teman-teman. Dan terakhir untuk semakin memperjelas identitas si mobilnya ini kita pasang emblem tulisan Pajero. Nah ini kita pasang warna chrome di bagian atas kap mesinnya. Juga bikin terlihat makin cakep gitu ya teman-teman. Dan keseluruhan pemasangan variasi-variasinya udah selesai dan seperti ini hasilnya.
Nah gimana teman-teman, terbukti ya kadar kecakapan mobilnya bertambah setelah kita pasangin beberapa variasi yang tadi. Meskipun simpel tapi cukup bikin keren juga. Selain itu juga beberapa variasi yang kita pasang ini ada kegunaannya dan manfaatnya juga, seperti yang udah kita jelasin tadi. Nah jadi buat kalian yang mau juga tambahin variasi-variasi aksesoris-aksesoris mobil atau mau upgrade juga audio, head unit, kaca film dan lainnya juga, boleh langsung aja datang ke tokonya kita. Karena produk yang kita punya juga dipastikan original dan premium. Atau buat kalian yang mau tanya-tanya dulu, boleh juga langsung hubungin ke kontak yang tersedia ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya. Dan jangan lupa mampir. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, and turn them to a game. Take the best thoughts, say, and put them on display. On repeat.